Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, Kak. Ya, dikabari temannya yang lain ya, biar masuk. Oke, Pak. Oke. Sambil diisi absensinya ya. Absensinya di mana? Di classroom. Presensi Bapak buat judulnya. Oke, Pak, baru muncul. Oke, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Ya, Pak. coba buka dulu kamera kalian. Karena ini pertemuan pertama dan Bapak juga nggak kenal muka kalian. Iya kan? Nggak kenal kita kan? Ya, iya. Iya. Ini mata kuliah apa? OOPR. Oke, jadi di sini ada berapa orang ya? Yang masih masuk 2, 4, 6, 8 orang. Biasanya berapa orang kalian? Di classroom ada 16 orang ini. Berarti masih ada yang belum masuk, ya kan? Oke, ini mata kuliah OOP, ya kan? Bener nggak mata kuliah apa nih? Nanti salah salah Iya, bawa Kak. Oke. ya. Iya, Pak. Jadi di sini ada 16 orang, sementara yang masuk masih 8 orang. Jadi sembari Bapak jelaskan, kalian WA kawan kalian terus isi ini presensinya. Nah, di sini masih 4 orang yang menyerahkan, berarti 4 orang lagi. Sudah, jadi di sini siapa komisarisnya? Ketuanya siapa? Yang biasa nanda tangani kontrak kuliah? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Yo, kemarin semester 1 nggak ada komisarisnya? Nggak ada. Beda gelombang, Pak. Beda-beda, Pak. Ya sudah, gini aja. Biasanya siapa yang pernah disuruh nanda tangani kontrak kuliah? Arif pernah? Enggak pernah, Pak. Gak pernah. Atau siapa yang punya tanda tangan digital? Untuk di sini nanti. Enggak ada juga. Ya udah, Enggak ada, gini, Pak. gini aja. Nanti kita komunikasinya dari WA. Coba salah satu WA kan nomornya. Coba si Arif aja. Coba di WA kan. Nomor Bapak berapa, Pak? Kamu WA aja nomor kamu di sini. Nanti Bapak save di kolom message ini. Nah, Iya.
Sebentar Bapak ngambil handphone Bapak ya. Biar kita buat grup. Jadi nanti Bapak setiap mau masuk, dari situ Bapak kasih linknya. Oke ya, bentar ya. Bapak ngambil handphone dulu. Oke, jadi ini nomornya Arif ya. Jadi nanti kalau ada yang mau izin, mau apa dari WA. Arif. Ini ada WA-nya, Rip. Oh, ada. Ada, Pak. Bapak buat namanya UUP Kamis jam 19.10. Oke, Arif. Ini kamu Bapak buat jadi admin. Kamu masukkan. Tunggu, saya link aja Bapak kasih ya. Iya, Pak. Jadi ini tinggal di-share ke grup bisnis digital Pakam. Ya. Udah. Arif wajikan lagi sama teman-temannya. Bagaimana pengalamannya kuliah satu semester online? Pening? Masuk akal nggak? Kuliahnya masuk online? Dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit. Ya, jadi dimaklumin aja lah karena situasi dan kondisinya seperti itu, ya kan? Oke, ini Bapak kirim. Ini WA. Kita silakan bergabung di situ ya. Jadi nanti kalau ada izin atau apa sampaikan ke situ. Oke. Jadi kita lanjut, udah bisa? Bisa, Pak. Ya, jadi di sini seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sementara ini kita kenalan via Zoom aja dulu ya. Karena rencana tatap mukanya dibatalkan gara-gara kondisi meningkat lagi. Kondisi COVID-nya. Jadi perkenalkan nama Bapak di sini Didi Chandra Parlian Senaga. Email Bapak ini jadi senaga27@gmail.com dan ini nomor WA-nya. Oke. Jadi ini nanti Bapak rombak jam berapa karena jam Senin juga Bapak ada ngajar di bisnis digital juga. Oke. Ada pertanyaan seputar Bapak? Gimana Arif, Rama, Indra? Indra ini laki-laki atau perempuan?
Perempuan, Pak. Hanya coba kalian buka kameranya, kan masih perkenalan kita. Bapak bingung. Ada yang nggak pakai gambar, si Rama ini gambarnya hitam. Cuman tulisan. Ayo, coba dibuka dulu kameranya. Kan masih pertemuan pertama. Jadi nanti kita selisih duduk di sebelah-sebelahan nongkrong, nggak kenal. Iya kan? Cuman kalian aja kenal bapak-bapak. Banyakan laki-laki. Cuman si Indra. Oh, dua orang. Tiga. Oke, ada pertanyaan putar ini? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Oke, jadi nanti kalau ada mau nanya-nanya lagi boleh. Tapi jangan yang lain-lain ya, ditanya ya. Nanti marah orang rumah saya. Oke, jadi deskripsi singkat mata kuliah ini bisa kalian lihat, mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada Object Oriented Programming atau OOP. Jadi nanti ada seperti class object, encapsulasi, inheritance, access modifier. Itu dia. Dan capaian-capaiannya nanti ada juga di sini. Bisa kalian lihat. Jadi kira-kira ada 13 capaian yang harus kalian capai. Oke, untuk selebihnya seperti biasa hampir sama. Ini dia, nanti kita ada 16 pertemuan. 14 pertemuan penyampaian materi, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan lagi UAS. Totalnya ada 16. Jadi untuk sementara kita belajar via Zoom dan menyampaikan materinya melalui Classroom. Jadi nanti doakan saja semoga jadi tatap muka, ya kan? Soalnya USU aja belum tatap muka. Nggak jadi juga mereka. Oke, kita masuk ke materi. Jadi OOP ini hampir sama atau bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Program yang kita gunakan yaitu program Java. Program Java ini banyak pengembangannya. Bisa menggunakan NetBeans dan bisa menggunakan Java. Kira-kira ada yang tahu kenapa gambar Java ini logonya seperti lagi minum teh atau minum kopi itu kan? Ada lihat ini ha? Ada yang tahu itu kenapa seperti itu logo dari Java? Halo, suara bapak macet-macet atau enggak? Enggak ada yang jawab. Enggak, Pak. Enggak. Iya, jadi kenapa itu logo? Tapi pelan kali, Pak. Mungkin sudah terinspirasi dari kopi Jawa, Pak. Halo, mungkin mic-nya tadi kurang dekat. Ini udah dengar? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, berarti mic-nya kurang. Ada yang tahu kenapa logo Japanya seperti ini? Seperti lagi minum teh atau kopi itu ya kan? Nah, jadi seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kalian ingin belajar PBU atau OOP ini, maka kalian harus mengenal si Japa ini. Siapa sih si Japa? Tahun berapa sih dia diapain, dibuat gitu. Sama ketika kalian mengenal pasangan kalian. Pasti kan kalian pengen tahu pacar kalian ini kelahiran tahun berapa, ya kan? Jangan pula kemudaan, jangan pula ketuaan. Nanti mamanya nggak setuju. Iya, makanya harus ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika kalian pacaran, kalian juga harus mengetahui silsilah keluarganya, benar kan? Sama seperti Java ini. Jadi ketika kalian nanti mau belajar pemrograman berorientasi objek menggunakan program Java, maka kalian nanti cari-cari silsilah dari si Java ini.
perkembangannya seperti apa, mulai dari pertama sampai versi terakhirnya seperti apa gitu. Pengembangan versi Java terakhir dia bisa dihubungkan ke Android. Jadi pemrograman Android itu semua basicnya adalah Java. Sama seperti handphone yang kalian pakai sekarang, itu semua programnya bisa menggunakan Java. Dia join sama pemrograman Visual Studio, Android Studio. Nah, bisa juga dia nanti, pokoknya banyak lah pengembangannya. Jadi nanti kalian cari-cari. Jadi kenapa alasannya pemrograman Java ini dia menggunakan gambar lagi minum? Nah, jadi ini ada beberapa dari mereka pengembang Java. Ketika memikirkan logo, mereka sharing logo apa yang mau dibuat. Jadi ketika mereka sharing, lagi minum kopi. Dan kebetulan kopinya berasal dari Indonesia. Kopi Indonesia kan sangat terkenal di luar negeri dari dulu. Nah, jadi pada saat itu kopi yang terkenal adalah kopi dari Jawa. Makanya Jawa dulu terkenal dengan kata West in Java, ya kan? Nah, jadi dengan kata-kata itu mereka terpikir kenapa tidak buat Java aja logonya seperti jadi dibuat mereka lah seperti itu logonya. Oke. Kemudian apa sih OOP itu? Atau apa sih pemrograman berorientasi objek itu? Jadi ini adalah model pemrograman yang paling banyak dipakai saat ini. Jadi OOP telah menggantikan teknik pemrograman prosedural yang telah dipakai sejak tahun 1970-an. Ah, ini belum lahir, Bapak aja belum lahir. Ya kan? Java adalah bahasa yang berorientasi objek. Karena itu, kita harus paham OOP agar dapat produktif menggunakan Java. Jangan tegang kali ya belajarnya, slow aja. Jadi kalau tegang kali payah itu nanti. Slow, relax, tapi dipahami. Karena ini masih dasar-dasarnya aja. Jadi pemrograman berorientasi objek ini dia nanti terdiri dari objek-objek. Objek-objek inilah yang seringkali mempresentasikan apa yang ada di dunia nyata. Kemudian ini adalah istilah-istilah dari OOP yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu kelas, yang kedua objek, yang ketiga metode, kemudian ada enkapsulasi, kemudian ada abstraksi, ada pewarisan, ada polimorfisme, ada instantion, kemudian ada instant variable, kemudian ada metode, dan ada interface. Jadi ini nanti hampir semuanya kita pelajari. Kemudian di sini ada bahasa prosedural. Bentar dulu ya, kurang cerah. Sudah terang? Sudah, Pak. Ya, tadi gelap kan? Kalian bilang gelap. Jadi di sini di bahasa prosedural ini kita lihat di sini adalah serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi ataupun prosedur. Dari cara pandangnya
bisa kita lihat program adalah suatu urutan dari instruksi. Nah, hampir sama-sama pemrograman dasar. Kalian belajar pemrograman dasar? Belajar, Pak. Iya, jadi semuanya terdiri dari instruksi juga. Ada write dan ada read len, ya kan? Jadi di sini kita lanjutkan adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil. Kemudian fungsi dan prosedur itu dia menjadi fokus utamanya. Fungsi dan prosedur juga digunakan untuk memanipulasi data. Dan yang terakhir, data yang dibuat adalah bersifat pasif. Kemudian, di sini PBU atau OP, fungsi dan datanya bukan menjadi dua hal yang terpisah. Maka, fungsi dan datanya juga menjadi satu kesatuan yang disebut dia objek aktif. Ingat ya, dia objek aktif, tetapi datanya bersifat pasif. Dari segi cara pandangnya, bahwa pemrograman berorientasi objek ini, program adalah serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan masalah. Jadi kita lihat perbedaan prosedural dan OP. Bahwa prosedural di sini dia fokus terhadap cara komputer itu menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan OOP dia fokus terhadap objek yang sedang digunakan. Selanjutnya ada pengertian object oriented. Jadi ini adalah suatu paradigma yang menggunakan objek dengan identitas yang membungkus properties dan operasi. Kemudian dia melewatkan pesan dan inheritance ini dia menyelesaikan domain dari permasalahan. Pengertian OO, sistem. Jadi dia adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek. Selanjutnya, objek. Objek ini dia, semua benda di dunia bisa dianggap sebagai objek. Contohnya kursi, meja, buku, sepeda, komputer, mobil, pesawat, itu adalah bisa kita buat sebagai objek. Maka nanti di contoh kita, objeknya yang kita buat adalah mobil. Jadi penggambaran pemrograman berorientasi objek ini adalah penggambaran di dunia nyata. Abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata adalah dunia nyata dan harus dapat dibedakan dengan objek lain. Ini dia. Nanti kita ambil objeknya adalah mobil. Jadi di pabrik mobil, sebelum seseorang itu mengendarai mobil atau orang-orang di jalanan mengendarai mobil, maka kita harus membuat mobilnya terlebih dahulu. Maka para pabrikan harus membuat mobilnya dulu agar bisa digunakan oleh masyarakat. Lalu bagaimana cara membuat mobil? Dari langkah-langkah berikut bisa kita lihat. Yang pertama kali dilakukan adalah menggambar desain mobil. Sama seperti rumah, misalnya. Ketika kita ingin membangun rumah, maka apa yang perlu? Desainnya, kan? Seperti apa yang mau kita buat. Jadi mobil ini pun dia harus menggambarkan desain mobilnya. Dan tidak boleh menggunakan desain yang sama dengan mobil merek lain. Itu namanya mengcopy.
atau mengkloningnya bulat-bulat. Kemudian langkah kedua, di sini dia menambahkan detail mobil tersebut. Apa saja detailnya? Bisa kita lihat ada detail desain untuk pedal gas. Jadi pedal gas pada mobil dia berfungsi untuk maju. Kemudian desain mobil, desain rem untuk berhenti. Jadi kalau nggak ada remnya didesain nanti maka nggak bisa berhenti. Kenapa harus dibuat desain rem, desain pedal? Ya, jadi dia untuk membuat kenyamanan si pengguna. Nggak mungkin di apa namanya di kursi yang satu dibuat gas, di kursi yang satu lagi dibuat rem. Maka lebar kali ya kan? Nggak bisa. Kemudian desain setir. Setir ini kegunaannya dia untuk belok kiri ataupun belok kanan. Kemudian langkah terakhir adalah dia memproses pembuatan mobil. Disinilah proses pembuatan mobil dimulai. Setelah kita dapat desainnya, maka datang para teknisinya, disitulah dibuat mobil sesuai desain, sama seperti rumah. Ketika sudah siap didesain, maka tukangnya melakukan proses untuk membangun rumah. Kemudian bagaimana pedal gas itu bekerja? Jadi bisa kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin pada saat pedal gas diinjak. Kemudian apakah Anda sebagai pengendara perlu tahu bagaimana cara kerja detail dari pedal gas? Kira-kira kalian tahu harus tahu enggak cara kerja dari pedal gas itu? Halo. Harus tahu sih kayaknya, Pak. Kenapa harus tahu? Jadi seperti rumah, harus tahu kalian cara ngocok semennya, cara perpaduan semen sama pasirnya harus tahu juga. Kan tidak? Tergantung sih. Sama seperti handphone. Apakah kalian harus tahu cara buat handphonenya? Enggak, Pak. Iya, jadi jawabannya tidak. Yang perlu kita ketahui hanyalah bahwa kalau pedal gas itu diinjak, maka mobilnya akan maju. Itu. Jadi sama seperti handphone Android kalian tuh. Yang perlu kalian tahu adalah bahwa dengan adanya Android, kalian bisa berkomunikasi kemana saja. Enggak perlu tahu bagaimana cara buat handphonenya. Sama seperti rumah, nggak perlu tahu kalian berapa takaran mengaduk pasir dengan semen. Yang kalian tahu adalah fungsi dari rumah itu ketika setelah selesai dibangun. Jadi artinya di sini, detail dan cara kerja pedal itu disembunyikan dari penggunanya. Jadi pengguna hanya cukup tahu aturan dan fungsinya saja. Tuh, paham sampai sini? Bahwa kalian tuh harus tahu aturan dan fungsinya. Bahwa di sini aturan dan fungsinya kita lihat bahwa ketika diinjak pedal gas sebelah tengah maka mobil akan melaju. Selanjutnya perbedaan desain mobil dan objek mobil. Jadi kesimpulannya di sini sebelum kita membuat objek mobil maka seseorang harus merancangnya terlebih dahulu atau mendesainnya. Jadi ketika di dalam rancangan tersebut semua detail cara kerja mobil itu disembunyikan dari penggunanya. Selanjutnya setelah desain itu dibuat maka para
teknisinya membuat berbagai objek mobil. Bisa kalian lihat seperti ini mobilnya beda-beda. Ada seperti mobil Ferrari, ada seperti mobil ambulan, ada seperti banyak mobil lah. Selanjutnya, apa hubungan dari pedal gas itu sama OV? Maka kita lihat di sini sama halnya dengan penyembunyian detail pedal. Maka pada sebuah mobil. Di OV ini kita menyembunyikan detail pemrograman dalam sebuah metode. Kemudian metode-metode ini dibuat dan disimpan bersama-sama di dalam suatu desain yang disebut dengan kelas. Jadi metodenya injak gas, injak rem, belok kiri, belok kanan. Itu adalah metodenya. Sama seperti kalian ketika membuka website. Apakah kalian harus tahu websitenya dibuat seperti apa? Tidak kan? Harus tahu nggak kira-kira? Misalnya seperti classroom ini, apakah kalian harus tahu seperti apa dibuatnya? Tidak. Enggak, Pak. Maka kita hanya perlu tahu fungsinya. Tetapi di sini ada beberapa apa namanya kira-kira seperti apalah shortcut yang dibuat. Ya, misalnya nih, saya klik kanan pada apa namanya tampilan classroom ini. Ketika diklik kanan ya seperti ini dia tampilannya. Inilah tampilan untuk menampilkan si classroom tadi yang seperti ini. Jadi kalau kalian klik di sini, misalnya lihat di sini ada pertemuan, pasti ada itu nanti. Rame kan? Nah, inilah dia fungsinya. Kemudian tadi ya. Selanjutnya. Tadi metodenya bahwa gasnya diinjak, kemudian injak rem, belok kiri, belok kanan. Itu adalah metode dari si mobil tadi. Tadi kan dipelajarin di sini bahwa metodenya ada stir, ada desain stir, ada desain pedal mana tadi, ya kan? Nah, desain pedal, desain rem, desain stir. Jadi dari hasil desain itu dihubungkan ke OP, ada metode, ada kelas. Apa yang menjadi metodenya? Metodenya yang itulah tadi. Injak gas, injak rem, belok kiri, belok kanan. Kemudian apa yang menjadi kelasnya? Kelasnya adalah rancangan mobil. Jadi di sini kelas adalah kumpulan objek-objek yang memiliki atribut yang sama. Kemudian template untuk membuat objeknya. Selanjutnya yang ketiga, prototype ada atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan juga metode-metodenya secara umum. Itu adalah kelas. Yang keempatnya, bahwa objek di sini merupakan instansiasi dari kelasnya. Kemudian dalam pembuatan objek dari suatu kelas, ini dia disebut instansiasi. Objeknya juga disebut dengan instance. Itu kira-kira ada yang mau ditanya sampai di sini? Bagaimana? Mandalina, bagaimana? Ada yang mau ditanya? Kenapa banyak yang tutup kamera kalian? Coba buka dulu kamera kalian. Oke, kalian kuliah sambil kerja atau kuliah aja? Sambil kerja, Pak. Sambil kerja, Pak. Iya, kalau kuliah sambil kerja. Ini si Sabas mana ini? Sama si Madalena. Kenapa belum buka?
Jadi kalau kalian kuliah sambil kerja, udah punya laptop belum? Nah, jadi kalau belum punya laptop, dikumpul-kumpul uangnya, kemudian kalian kredit lah laptop itu, ya kan? Dari kan banyak kan di mall-mall bisa kredit laptop ya kan? Ada home credit, ada banyak lah. Nah, cari aja laptop-laptop yang harga 8 juta, yang i3 tapi harddisknya yang SSD. Jangan yang HDD. Tahu perbedaannya HDD sama SSD? Jadi kalau dia HDD, dia model lama pakai piringan. Jadi ketika dia komputer dihidupkan, di loading membaca piringan sama ketika kita mau apa namanya? Memasukkan CD. Kan lama dia kan prosesnya baru tampil, betul kan? Nah, jadi ketika kalian menggunakan SSD, dia sudah hampir sama sama flash disk ataupun hard disk eksternal. Lebih cepat lagi respon. Jadi ketika kalian tekan shutdown, tup, langsung mati komputernya. Ketika kalian tekan tombol power, tup, langsung hidup. Jadi nggak perlu apa namanya? Nggak perlu yang apa HDD. Kemudian RAM-nya pun minimal 4 pun sudah bisa, sudah kencang. Jadi nanti kalau kalian ada uang, kumpul-kumpul. Kalau bisa semester 3 udah punya lah paling lama. Karena kalian kan apa namanya? Kuliah. Jadi nanti skripsi bagaimana, ngerjain tugas bagaimana. Iya kan? Sama seperti petani, ketika mereka mau nyangkul kalau nggak ada cangkulnya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Bisa. Ya nggak bisa, Pak. Ah, ketika nelayan mau memancing pun tak ada pancingnya, maka nggak bisa. Sama juga kalau kalian kerja, tempat kerjanya jauh, sudah di lingkungan kalian mau naik angkot jauh jalannya, maka mau nggak mau harus punya sepeda motor ya kan? Biar irit biaya. Nah, sama kuliah ini pun seperti itu. Jadi nanti Bapak sarankan kalau kalian mau beli laptop yang seperti itulah. Kumpul-kumpul 4 juta atau 3 juta ya, sisanya kalian kredit, ya kan? Ya. Pandai-pandailah kalian nyimpan uangnya, jangan untuk pacaran terus, apalagi yang cowok ini. Nanti gaji 2,5 juta 500 ke kampus. Ya, sisanya untuk cewek semua ya kan? Jalan-jalan. Hari pertama CWA, hari kedua CB, habislah gajinya. Terakhir mau skripsi nggak punya laptop. Rupanya pacarnya yang dibayari semua, sudah cari yang lebih banyak duitnya lagi. Itu dia. Ya harus komitmen ya. Karena kita mata kuliahnya praktek ini. Praktek kan mata kuliah kita kan? Iya, Pak. Iya. Iya, Bu. Nanti program yang mau kita pakai, pakai pemrograman NetBeans. Ini. Java. Ini kembangan dari Java. Inilah dia program yang mau kita pakai nanti. Punya saya aja agak berat. Padahal RAM-nya udah 16 GB ini. Kalian lihat kan nama kan? Inilah nanti tampilannya. Sudah? Ada mau ditanya di menit terakhir? Tidak ada. Jadi untuk yang baru masuk, silahkan masuk ke grup WA grup itu ya. WA grup mata kuliah ini. Kemudian jangan lupa isi absensi yang di classroom ya. Iya, Pak.
kita akhiri aja ya, karena sudah 1 menit terakhir.